Sore pemirsa, kembali bersama saya Mustar Manurung Palapa TV News. Saat ini saya sudah berada di PKBM Bina Ilmu Kecamatan Pasir Limo Kapas terkait COVID-19. Akibat mewabah virus corona atau COVID-19 saat ini yang sedang mewabah di berbagai negara termasuk Indonesia, membuat ketersediaan masker menjadi sangat langka. Karena itu banyak sekali orang mencari tahu bagaimana cara membuat masker darurat untuk menjaga diri dari virus corona atau COVID-19. Kemudian kita akan coba berbincang bersama salah satu ketua PKBM Bina Ilmu Kecamatan Pasir Limo Kapas, seperti apa penyampaian beliau tentang pembuatan masker untuk persediaan mewabahnya penyakit corona COVID-19. Baik pemirsa, saya sekarang sudah bersama Ketua PKBM Bina Ilmu Kecamatan Pasir Limo Kapas, Kabupaten Rokan Hilir Riau. Selamat sore Bu, kiranya apa bisa yang Ibu sampaikan tentang pembuatan masker terkait COVID-19? Selamat sore kembali Bapak Manurung, terima kasih atas kehadirannya di Lembaga PKBM Bina Ilmu Kecamatan Pasir Limo Kapas, di mana di dalam pembuatan masker ini kami menghimbaukan kepada alumni kursus menjahit, yaitu warga belajar yang lama sudah tamat di tahun 2018, kami minta bantuan kepada seluruhnya agar kiranya untuk membantu lembaga ini untuk membuat masker, karena mengingat di Kecamatan Pasir Limo Kapas ini langka masker. Jadi dengan demikian, di dalam cara pembuatannya itu tadi adalah kami siapkan bahan. Bahan ini kami siapkan, kemudian kami minta bantuan untuk dijahit seperti ini. Lah, dalam jahit tersebut kami ganti rugi untuk ongkos menjahitnya itu adalah Rp1.000, Pak. Oke, baik Bu. Untuk pemasaran ini secara gratis atau memang harus dibelikan Bu untuk masyarakat nanti yang membutuhkan? Untuk pembuatan masker dari warga belajar PKBM Bina Ilmu Kecamatan Pasir Limo Kapas ini, Pak, kami untuk gratiskan dalam waktu dalam pembuatan nanti bila sudah dapat. Cuma harapan kami, karena mengingat di sini kain kami terbatas, Pak. Jadi artinya kalau memang nanti ada donatur yang akan membantu kain untuk dibagikan, untuk minta tolong untuk dijahitkan di sini, kami terima, Pak. Mengenai pembuatan masker ini membutuhkan anggota ada berapa banyak, Bu? Anggota yang alumni untuk kursus menjahit PKBM Bina Ilmu ini ada 20 orang peserta, Pak. Cuma untuk hari ini yang hadir ada 4 orang karena kita bergantian di dalam pembuatan. Jadi dengan demikian kami semuanya bergilir, Pak. Semuanya dapat giliran. Itu, Pak. Baik pemirsa, demikian tadi yang disampaikan Ketua Bina Ilmu Kecamatan Pasir Limo Kapas, Kabupaten Rokan Hilir Riau, dalam rangka pembuatan masker untuk persiapan COVID-19 akibat langkanya masker di Kecamatan Pasir Limo Kapas. Dilaporkan langsung dari PKBM Bina Ilmu Kecamatan Pasir Limo Kapas, Rokan Hilir Riau, Mustar Manulung melaporkan.